Ma, ayo belanja di warung tetangga yuk. Siap. Siap, Pa. Yuk. Ayo. Belanja warung tetangga yuk. Yuk. Udah nyala itu. Yuk, udah. Jadi kalau belanja di warung tetangga itu jangan goyang-goyang udah. Angin. Oh. Hah? Kita mau belanja di warung tetangga. Kita mau belanja dulu di warung tetangga. Mana yang punya warung? Sudah ada belum Bun rokok? Rokok Ziganya? Ai. Dia begitu kalau warung. Dia mau beli. Ai. Besok katanya dia baru beli. Rokok apa yang ada? Mana dia? Ada filter itu. Hei, Ultom, ambilnya warung. Iya, Pak. Ada rokok? Bentar ya, Pak, tunggu. Ya, 5 slop ya. Iya, Pak. Oke. Berita bapaknya. 5 slop. Tapi Ziganya? Ziganya itu. Yang ada apa, Bun? Filter. Berapa slop? Jadi kawan, kita lihat ini warung baru. Warung baru, tapi kita mau buat di sini warung bersama. Ke depan akan ikut sistem peta ya. Kalau mau lihat warungnya saudara kita ini kan baru. Baru segini kawan. Baru segini warung dia. Ini, baru segini. Tapi kita harapannya ke depan ini penuh. Ya pelan-pelan ya. Karena memang modal nggak ada. Kecuali ada yang mau kasih modal gratis nggak apa-apa kawan. Tapi ini kan... Jadi warung anulah di sini sembako ya. Awalnya sejarahnya warung ini segini banyaknya. Segini aja, tapi lama-lama nanti penuh. Kawan, jadi setiap rumah ini punya dagangan semua. Maka saya ajak saudaraku belanja di warung tetangga. Biar keuntungannya buat tetangga, bukan orang luar. Karena kalau apa? Kalau tetangga, kalau ada apa-apa, ada sakit, pasti tetangga yang datangi, bukan orang luar. Yang setuju dengan saya bagikan video ini kawan. Sip ya. Mudah-mudahan tambah maju anunya nih Bu. Iya, warungnya ya. Amin, Pak. Nih. Amin. Warung sembakonya nih. Ini karena baru semua kita di sini. Iya kan? Iya, Pak. Jauh-jauh dari Medan merantau ke sini jual sembako, tapi enggak apa-apa. Itulah kehidupan. MPS juga jauh-jauh lah datang ke sini juga ke sana. Ini dekat-dekatan rumah ini kawan, nih rumahnya Pambes di sana tuh. Nah, rumahnya Pambes di sana ya, begitu kawan. Oke. Kita tunggu di rumah. Kita pulang ke rumah. Jadi itu kawan ya, kita belanja di warung tetangga. Termasuk uang sayur itu mah. Oke, kita balik. Nanti ini mau persiapan lari sore dulu kawan ya, biar sehat. Balik. Papa mau olahraga? Ya, mau olahraga sore dulu. Sukses selalu kawan. Jadi di sini sahabatku, kenapa saya terus mengkampanyekan, mengajak saudaraku untuk belanja di warung tetangga. Seperti yang saya sampaikan tadi kawan. Ya, kalau terjadi apa-apa kan tetangga yang ngurus kita. Saya merasakan di sini kalau saya pergi-pergi ya nitip kunci, nitip keamanan rumah kalau kami pergi-pergi itu lewat tetangga. Maka saya harus belanja di warung tetangga. Nah di komunitas peta juga kan ada warung peta itu. Nah tolonglah ya belanja di warung tetangga. Kan di peta itu kan banyak tetangganya seperti yang di Telaga Asih. Ya
kayak kami beli beras, beli sabun mandi ya, beli odol apa, nah, kita beli ke warung peta yang ada di Telaga Asih. Dibagi-bagi di sini juga ada tetangga. Nah, warung tetangga ini kedepannya akan ikut dalam peta kedepannya ya. Sekarang kan dia masih baru. Nah, jadi sehingga semakin banyak warung-warung peta yang berkembang. Jadi kepada saudara-saudaraku, mari kita budayakan belanja di warung yang paling dekat dengan rumah kita, warung tetangga kita, sehingga keuntungan-keuntungannya bisa menambah usaha-usaha tetangga. Karena bagaimanapun ceritanya, ya kalau kita ada masalah, ya tetangga itulah yang paling pertama menolong kita apapun. Nah, bagaimana kita mau bisa saling tolong-menolong ya? Bagaimana tetangga kita bisa menolong mungkin dalam hal apapun ya? Kalau mereka sendiri secara ekonomi enggak mantap, mungkin mau jalan aja pun beli bensin enggak ada karena enggak ada duit. Tapi dengan kita belanja di warung tetangga, insya Allah kalau ada apa-apa ya mereka juga bisa dengan mudah bergerak ya. Dan ke depan mudah-mudahan tetangga-tetangga yang lain, kita semua bertetangga membuat produk-produk ya bersama, produk kebutuhan kita, kita jual ke warung tetangga jual lagi. Ini semua kawan, tiada henti-hentinya saya mengajak, karena dari hal-hal yang kecil seperti inilah, nah, kita bisa terus membangun kebersamaan ya. Jangan sampai dengan tetangga aja ribut, enggak mantap itu kawan. Karena ada beberapa tempat itu hanya gara-gara sepele dengan tetangganya ribut, enggak saling baku ngomong, itu enggak mantap kawan. Enggak mantap. Makanya kalau bertetangga ya jangan suka bercanda yang berlebihan ya, jangan suka dimasukkan ke dalam hati kalau ada yang kurang mantap. Ya, karena setiap orang itu kan pasti berbeda-beda cara penyampaiannya, beda-beda cara menanggapinya. Nah, saling mengingatkan. Ya, ini kawan. Karena apa? Ya bertetangga itulah yang kita dapat. Saudara kita. Ya kalau kita sakit, kalau ada apa-apa kan yang paling terdekat kan yang ada di samping kanan kiri depan belakang rumah kita. Ini kawan ya. Tolong bantu bagikan video-video yang seperti ini kawan. Ini adalah edukasi, ini adalah motivasi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Merdeka. Jaga persatuan Indonesia. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.